Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi di channel Yulianti Emmy. Kali ini saya masak tumis baby cumi. Bikinnya gampang, bahannya juga simple. Untuk proses pembuatannya, ikutin videonya sampai selesai ya. Ini semua bumbu saya tumis ya, sampai wangi. Bawang merah, cabai keriting hijau, dan cabai keriting merah. Ini semuanya saya tumis sampai wangi atau agak layu ya. Bagi yang belum subscribe, bantu supportnya dong. Subscribe, like, komen. Terima kasih. Berikutnya saya tambahkan juga satu buah tomat. Berikutnya 2 lembar daun jeruk. Lalu tambahkan juga bumbu halus ya, ada lada, garam, kaldu jamur, dan micin. Kalau tidak suka micin boleh di skip. Berikutnya saya masukkan cumi ya. Ini cuminya sebelumnya sudah saya rebus. Saya tidak record ya tadi, maaf. Ini cuminya tadi saya rebus supaya tidak terlalu asin ya. Berikutnya saya tambahkan juga air secukupnya ya. Ini saya masak sampai airnya mendidih. Ini saya koreksi rasa. Rasanya sudah pas. Berikutnya saya matikan kompor. Dan saya pindahkan ke piring saji. Sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di resep saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.